Halo sahabat Serba Rumpi dimanapun kalian berada. Bagi yang belum subscribe channel ini, silakan klik tombol subscribe yang ada di bawah. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya, supaya kita semangat upload video berita menarik lainnya. Kali ini saya akan membahas sedikit mengenai gosip Amar Suni serta Iris Bella, dimana pada pembahasan kali ini saya ambil dari akun fanbase Instagram Amar Suni serta Iris Bella, yaitu ais_edt. Kali ini ada foto dari Dedi Amar Suni dengan dua cewek, yaitu nampaknya kerabat dari Amar Suni atau tim dari STV. Kali ini pada unggahan fanbase Amar Suni serta Iris Bella mengunggah dua foto yang ada Dedi Amar Suni. Pada foto kali ini Amar Suni nampaknya akan jalan-jalan karena memang sudah menggunakan tas serta helm. Nampaknya Dedi di sini akan bermain skateboard karena cewek yang satu ini sebelah dari Amar Suni sudah memegang skateboard dan Amar Suni juga sudah menyiapkan peralatan untuk safety. Ada helm serta ada pengaman tangan dan sarung tangan dari Amar Suni. Amar Suni di sini menjadi sorotan karena memang penampilannya yang gagah serta tampan. Dan banyak para sahabat STV yang mengatakan rambut gondrong dari Amar Suni harus dicukur setelah baby A nanti lahir. Foto Amar Suni yang tidak ditemani oleh Iris Bella kali ini memang menjadi sorotan karena Dedi lagi-lagi ingin berolahraga untuk diet serta menguruskan badan yang kemarin hampir gemuk. Banyak dari kalian sahabat Ais yang memang sudah kangen dengan vlog dari Amar Suni serta Iris Bella. Mungkin Amar Suni dan Iris Bella sedang menyiapkan untuk kelahiran buah hati dan tidak sempatnya untuk membuat vlog terbarunya. Kita nantikan saja vlog-vlog terbaru serta Amar Suni dan Iris Bella, semoga persalinannya nanti dilancarkan tanpa suatu halangan apapun. Dan buat Mami Iris Bella, semoga kesehatannya dijaga karena memang kelahiran sebentar lagi, sekitar 1 minggu atau 2 mingguan lagi. Semoga keluarga Ais, Amar Suni serta Iris Bella dan baby A waktu lahir semoga bahagia selalu serta diberikan kesehatan dan kebahagiaan dunia sampai akhirat. Amin ya robbal alamin. Oke, segini dulu untuk pembahasan mengenai Amar Suni serta Iris Bella. Bagi kalian yang memang suka dengan gosip-gosip atau pembahasan mengenai Amar Suni serta Iris Bella, silakan tulis komentar kalian di bawah dan jangan lupa klik tombol like-nya. Bagi yang belum subscribe channel ini, silakan klik tombol subscribe yang ada di bawah, karena memang channel ini akan membahas sedikit mengenai keseharian dan update terbaru dari kehamilan Iris Bella. Oke, terima kasih yang sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.